tahun Balai Bengong yang ke berapa? 12 ya. Tapi luar biasa bisa bertahan 12 tahun, tidak banyak media warga yang bisa bertahan sekian lama kalau tidak atas fondasi motivasi yang hebat. Jadi Megibung itu adalah satu upacara, mungkin upacara ritual, dianggap ritual di Karangasem. Ketika raja di Karangasem itu untuk mempereratkan prajurit-prajuritnya, dia harus Megibung untuk makan bersama. Jadi bukan hanya, jadi ketika membuat berita itu belajar menggali sekaligus mengkaji supaya kemudian tajam dan secara jurnalistik lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya setiap warga negara tanpa embel-embel dia pewarta warga ke wartawan media A ke dan seterusnya mereka punya hak untuk memproduksi, mendistribusi dan konsumsi informasi gitu. Diganti 5 tahun sekali. Lingkaran setan pendidikan selalu. Wartawan media mainstream itu mencari berita karena gaji, tapi kalau pewarta warga mencari berita karena panggilan hati. Pewarta warga adalah tentang spesifitas sebenarnya. Tentang kedekatan yang sangat intim dari apa yang dialami dan di-sharing dan tidak mungkin kecil peluangnya untuk ada di media-media mainstream atau media industri. Karena gurunya sudah lingkaran setan pendidikan selalu begitu sampai sekarang. Album ini cuman konsep parodikan saja, oh, kata mereka aja, karena kata mereka itu sudah kehilangan makna, kosong sekali. Mereka. Lulus SMA, lanjut kuliah demi jasa. Jadi cinta tetap sarjana, robot tambah.